Pakai rasa, itu dia tadi kata kuncinya ya. Bener gak sih, Anmes katanya take lagu ini cuma satu kali? Iya, yeah. Jadi ceritanya lagu ini tuh kita kita nggak ada nggak nggak ini lucu loh. Jadi kita nggak ada take resmi. Jadi pas perjanjian kita kumpul sama orang Falcon waktu itu janjinya cuma bikin demo, bukan take vokal secara resmi. Begitu mereka dengerin demonya, karena ya ya udah kita tahu demo itu cuma buat preview dong buat tim Falcon gitu kan. Jadi cuma take biasa adanya, tapi betul-betul karena emang take pertama tuh selalu punya magic yang kuat. Jadi ya waktu mereka dengerin waktu mereka dengerin demo versi ini, mereka langsung suka kan. Jadi ya, ya Anmes juga pikir oh nanti nextnya ada take vokal lagi yang resmi gitu, bareng sama musik produsernya sama vokal direct yang resmi juga. Waktu itu nggak ada vokal direct, jadi beneran cuma Anmes sama musik produsernya Opung Irwan gitu. Kita cuma bikin berdasarkan demo doang, tapi ya disukai oleh Falconnya karena mereka merasa nyampe, rasanya tuh nyampe ke mereka.